Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam rancangan Asal Usul Traction Drive. Video kali ini kita nak menyembang pasal Proton Persona Generasi Core 2. Mesti ramai yang polek kenapa Persona ni Generasi Core 2. Kan? Betul tak? Proton Persona Generasi pertama adalah Proton Wira. Itulah Persona generasi yang pertama. Cuma nama Persona tu tak digunakan ke Malaysia, tapi digunakan ke pasaran antarabangsa. Jadi kalau korang nampak Wira yang ada emblem Persona ke belakang dia, janganlah golakkan. Kalau kau golakkan, makna kau bangang. Pasal apa kau bangang? Kau tak tahu sejarah, kau golakkan orang. Jadi Persona generasi kedua ni, atau kita panggil Persona CM, telah dikeluarkan dari tahun 2007 sampailah ke tahun 2016. 9 tahun dia keluar. Persona ni chassis dia berasaskan daripada Proton Gen 2. Cuma dipanjangkan sikit. Kalau ke UK pun, Persona ni dipanggil Gen 2 Persona. Mana kata dia Gen 2 juga, tapi varian sedan. Varian sedan dipanggil Gen 2 Persona. Itu kat UK lah. Kalau kat Malaysia, kita panggil Persona lah. Jadi Persona ni tidak berasal daripada mana-mana brand lain. Tapi ada syarikat Cina yang rebadge Persona ni. Persona ni direka oleh Damien Chia dan juga Azlan Othman. Itulah dua orang yang design Persona ni. Senang cerita, ni bukan rebadge engineering. Ini adalah kereta yang ketiga Proton buat sendiri. Yang pertama Proton Wajah, yang kedua Proton Gen 2, dan yang ketiga Proton Persona. Persona generasi kedua ni adalah kereta yang tergolong dalam segmen C. Persona generasi ketiga pula dah duduk dalam segmen B. Tu yang Dan Polek tu. Kenapa pula makin kocik, kan? Patut kereta selalu makin godang-godang. Ni terbalik pula, makin kocik. Pada Dan lah, Dan lagi suka Persona generasi kedua ni daripada generasi ketiga tu. Pasal dia komplit macam kereta lah, macam elok lah design dia, kan? Yang ketiga tu pada Dan tak berapa cun lah. Ini pandangan dia lah. Kalau korang rasa lawa-lawa lah, kan? Kereta ni pun turut mendapat talaan suspensi daripada Lotus. Mana kata Lotus tune lah dia punya suspension system ni. Itu yang bila kau bawa Persona, dia rasa sedap, rasa solid, kan? Dan tahulah pasal dulu mak Dan pakai Persona ni, Persona Highline tahun 2007 punya. Cuma masa mak Dan pakai Persona tu, macam-macam masalah. Sampai kan abah Dan hantar surat kat Proton, kan, buat komplain banyak bona masalah tu. Mengenai enjin pula, Proton menggunakan enjin Campro S4PH bersesiran sebanyak 1600cc atau 1.6 liter. Tapi ada dua jenis Campro, satu Campro biasa, kemudian untuk facelift, dia keluar Campro IAFM. IAFM bermaksud Intake Air Fuel Module. Digunakan pada Persona 2010 Quartet. Mengenai varian pula, ada baseline, medium line dan juga highline. Tapi skyline tak ada yo. Skyline tu yang Nissan punya tu. Kau jangan salah pula. Apa yang membezakan line-line ni adalah spek dia lah. Macam Highline dia pakai disc brake belakang, sama macam Persona SV. Itu yang owner-owner Persona medium line dengan baseline berbulu dengan Persona SV. Dah lah murah pakai disc brake belakang pula tu. Rasa macam kena tipu dengan Proton.
Pada tahun 2008, Persona SE dikeluarkan. Ini Persona Special Edition adalah Persona yang paling mahal. Variant yang paling mahal lah. Dia keluar sebelum Proton Persona Elegance keluar. Itu macam. Pada tahun 2010, Proton buat satu facelift untuk Persona. Dan dia beri nama Persona Elegance. Dia rupa dia dah lain sikit. Lampu belakang dah lain. Muka depan dah lain sikit. Grill dia. Pada zaman Persona Elegance ni lah yang keluar Persona SV. SV tu bermaksud super value. Kira SV ni adalah variant yang paling murah untuk Persona. Itu yang bongkak ayo hati owner Persona variant lain tu. Dah lah boleh lagi mahal. Belakang pakai drum brake pula tu. Diorang boleh murah-murah. Belakang pakai disc brake. Tu salah satu yang biasa dia dengar lu lah. Masuk Persona SV baru keluar. Bagi variant yang paling mahal pula zaman Persona Elegance ni adalah Persona Executive. Dia sebenarnya Persona Highline. Tapi tahun 2014 kemarin dia tukar nama jadi Persona Executive. Barulah nampak mahal kan. Dengar Executive pun nampak mahal. Nampak luxury lah. Mak Saleh cakap kan. Seat dia pula pakai leather. Depan belakang. Barulah kono dengan nama Executive tu. Kalau nama Executive pakai seat fabric, alay. Apa yang Executive tu kan? Apa pun, Proton Persona generasi kedua ni sedikit sebanyak tolah menyelamatkan Proton. Pasal apa dan cakap ni dulu? Pasal sebelum Persona ni keluar, jualan Proton agak merudum. Terutama sekali dengan Proton Gen 2 yang mengalami macam-macam masalah. Terutama sekali masalah kualiti. Itu yang sampai orang ramai ada yang mengatakan, baik lagi Proton dengan Mitsubishi. Kereta masalah pun tak ada sangat. Kan? Bila buat sendiri kereta, macam-macam pula masalah. Ada yang sampai cakap macam tu kan. Dia kobar macam tu lah. Tapi nasib baiklah Proton mengeluarkan pengganti Wira ni. Pengganti Wira Sedan. Persona ni kan. Jadi sedikit sebanyak dia telah menyelamatkan Proton. Dan jualan dia antara Proton yang laku lah di zaman moden. Prestasi jualan dia pun memberangsangkan. Bila keluar Persona SV tu lagi laku. Pasal apa dia murah. Lepas tu kau dapat kereta murah tapi kereta besar C-segment. Tu yang boduyun orang boleh kan. Tapi satu benda lah sayang. Atri tak ada keluarkan Persona. Persona Atri tak ada wujud. Itulah sayang. Tapi ada konsep. Satu konsep yang dinamakan Persona NV. Persona NV ni lain sikit lah. Dia sporty sikit. Cuma tak dikeluarkan secara production. Kalau dikeluarkan jadi production, rompak. Confirm berlaku lagi. Paling tinggi yang ada pun Persona Special Edition atau Persona SE yang dikeluarkan pada tahun 2008. Itu je lah. Tak ada dah variant yang paling power-power lagi yang lain-lain tu kan. Ni ada satu lagi cerita nak kobar kat korang ni. Korang jangan skip iklan lah. Biarkan je iklan tu main. Kan? Okey, satu lagi cerita ni. Biasa korang dengar Proton Rebash Mitsubishi kan? Ataupun model-model lain. Betul tak? Tapi ni kali sebuah company kereta Cina pula yang rebadge Proton. Itu makna satu kemajuan lah. Bila ada company lain yang rebadge kereta kau kan. Jadi kereta ni dikeluarkan oleh syarikat Youngman. Diberi nama Youngman Europesta L3. Cina punya nama lah tu. Kemudian dia sebenarnya dah start rebadge daripada Proton Gen 2. Nama sama juga, cuma yang beza dia Gen 2 tu aerobag. Yang Persona ni sedan lah. Berapa lama Europesta L3 ni dikeluarkan yang man, tu dan tak pasti. Siapa yang tahu boleh cerita ke ruangan komen. Pasal apa dan tak tahu dan tak reti nak baca Cina. Tulisan Cina ni kan. Kalau menyebut bahasa Cina tu dan tahulah kan. Macam Sohai. Macam cibai. Tu biasa kita dengar kan. Itu kawan Cina Dan lah yang ajar. Dan tak tahu pun apa maksud tu. Baik ke buruk ke, tak tahu. Kalau korang tahu, korang cakap lah kan. Korang kobar lah apa maksud tu.
Selain daripada tu, pihak Young Man juga ada mengeluarkan konsep yang diberi nama L3GT. Ha, kau nampak rupa dia ni kan macam kereta apa ni, BTCC tu. Ha, body kombang. Ha, tapi spek engine kita tak tahulah, dia tak cerita pula kan. Lepas tu ada juga company Arab yang cuba rebadge. Ha, company ni CST dan kereta dia beri nama Asilah. Tapi lampu depan dia pakai Satria Neo punya lampu. Ha, nampak? Semat jugalah pada Dan. Selain daripada poton wajah, poton persona atau jentu persona, masalah panggil, itu digunakan dalam perlumbaan BTCC atau British Touring Car Championship. Tapi bukan Proton lah yang bertanggungjawab menguruskan hal kereta ni. Dia adalah tim private yang buat. Tim Welch Motorsport. Ni bukan Proton yang hantar yo. Ni adalah tim private yang diorang pilih sendiri persona ni buat jadi kereta racing. Makna kata kereta ni baguslah, dia punya chassis sampai orang nak buat jadi kereta lumbur kan. Bagi enjin persona BTCC pula, dia tak gunakan enjin Campro. Pasal apa? Pasal dia punya regulasi untuk berlumbur dalam British Touring Car Championship ni, dia dah letakkan satu standard. Kau kena pakai enjin ni, kau kena pakai enjin ni. Tak silap Dan, ada dua pilihan dia. Siapa yang tahu lebih pasal benda ni, kau cerita lah kan, kita sama-sama kongsi maklumat. Ha, persona BTCC ni pun tak kurang hebat dia baik. Dia selalu dapat top 5. Maknanya kata chassis bagus, engine bagus, boleh lah kau menang kan. Driver dia dah tentulah anda. Tu pasal lah dia boleh menang. Jadi sekian sajalah perkongsian kita pada hari ini pasal Proton Persona. Kereta ni pun ramai subscriber atau viewers yang request. Jadi kita buatlah untuk tidak menghampakan. Okey. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Traction Drive. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. When we started free practice that they were going to go for a great result, and he's in second at the moment. Now then, there is Jason Plato. He's passing Jeff Smith's Pertec Honda as he charges through Woodcut. Plato was 15th. Now he's 13th. Matt Neal, let's have a look at this replay. On board, and there's Dan Welch looking up the inside. And Jordan has to take a big...